Orang Melayu kita jangan hanya jaga masa pada semayang mayak dan buka puasa saja. Pada masa semayang mayak. Betul sungguh. Kalau buka 9, buka 9. Buka 10, buka 10. Tak ada lewat. Tetapi masa lain, kalau kita janji dengan orang lain, kita tak betul masa. Janji buka 10, kita mari buka 11. Janji buka 11, kita mari buka 12. Janji lepas zuhur, kadang-kadang kita mari lepas asar. Hak ni lah menyakit orang Melayu, hak tak habis-habis. Yang beza dengan orang lain. Beza dengan orang Jepun. Beza dengan orang Europe. Yang mana mereka tu sangat betul masa. Dalam kijok edemo, dalam kecik peremo. Apabila kita tak betul masa, masuk dalam kita ni, kecik bohong, kecik tak betul dengan mulut kita, kita boleh tukar perangan kita, kita boleh ubah perangan kita. Kata masa adalah sangat penting bagi kita. Sebab apa kita tak maju sampai lah ni? Kalaulah kita nak maju, makna kata kita kena betul dengan masa. Kita janji buku berapa, buku tu lah kita buat dengan demo. Kita janji buku berapa, masa tu lah kita jumpa dengan demo. Perangan orang maju iaitu tepat dengan masa. Bertepat dengan janji, tepat dengan kata-kata mereka. Orang yang tak betul masa, orang tak betul dengan kecek peria, makna kata orang tu tak duduk dalam kejayaan lagi. Orang Islam, Allah Ta'ala pesan dah kepada kita, kata kena jaga masa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Wal Asri, demi masa. Allah sesungguh manusia dalam kerugian. Manusia ni duduk dalam rugi dengan sebab tak jaga masa dan wa'ama yang tidak soleh dan tidak suruh orang lain buat kepada kebaikan.